Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Suka Ternak 12. Baiklah, langsung saja. Kali ini kita akan membahas momen-momen penting yang sangat ditunggu-tunggu oleh para peternak entok. Untuk kali ini, momen yang paling dekat waktunya adalah momen tahun baru, teman-teman. Nah, di momen-momen ini biasanya para peternak entok itu akan mendapatkan sedikit lebih banyak keuntungan dari peternakan mereka, karena harga jual dari entok-entok yang mereka pelihara meningkat secara drastis, teman-teman. Namun untuk keuntungan para peternak entok, menurut kami untuk tahun ini, di tahun 2024, keuntungan dari para peternak entok ini cukup minim, teman-teman. Karena sudah beberapa bulan ini harga pakan naik terlalu tinggi. Walaupun harga entok itu naik, tapi harga pakannya juga sudah lama naik dan itu cukup tinggi, teman-teman. Sehingga untuk keuntungan dari para peternak entok di tahun ini tidak begitu besar, teman-teman. Dan kemudian menurut kami juga untuk para pecinta daging entok, untuk saat ini kemungkinan akan banyak yang beralih ke daging unggas yang lain, teman-teman. Karena kami lihat sudah hampir memasuki tahun baru, tinggal beberapa hari lagi, tapi tidak kunjung juga ada pedagang yang mencari entok-entok dewasa ataupun entok muda untuk dijadikan daging potong. Tidak ada yang mencari ke tempat kami, tidak seperti tahun-tahun kemarin, teman-teman. Banyak sekali pedagang pasar yang berkunjung ke tempat kami untuk membeli entok untuk dijual kembali. Entah itu entok yang jantan dewasa ataupun entok betina. Kalau untuk tahun kemarin, semua ramai yang mencari, teman-teman. Lain dengan tahun ini. Jadi untuk para peternak entok mendekati momen tahun baru tahun ini di tahun 2024, kemungkinan tidak akan begitu ramai, teman-teman. Kemudian kalau teman-teman memelihara anakan entok yang sudah berumur sekitar 3 atau 4 bulan, lebih baik dipelihara saja. Kemudian nanti kita tunggu momen-momen berikutnya, seperti momen hari besar yang mungkin harga dari entok sudah stabil dan kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, teman-teman. Kemudian untuk harga terupdate saat ini, menurut pandangan kami, untuk entok jantan dewasa yang sudah sekitar berumur 1 tahun itu masih di harga sekitar 130.000, teman-teman. Jadi tidak terlalu mahal dan tidak terlalu naik. Kemudian untuk entok yang betina, harganya itu
Kalau yang sudah dewasa sekitar 70.000, kemudian kalau yang masih muda sekitar umur 5 bulan itu di harga 55.000, teman-teman. Jadi harganya ini masih dalam keadaan normal. Walaupun momen tahun baru sudah dekat, tapi harga belum ada yang berubah. Kemudian ada sedikit pesan dari kami, teman-teman. Saat ini memang harga pakan melambung cukup tinggi dan itu bertahan cukup lama, sampai kurang lebih hampir setengah tahun nih, teman-teman, kita mengalami harga pakan entok yang terlalu tinggi. Maka dari itu, teman-teman para peternak harus kreatif menciptakan pakan-pakan campuran, pakan alternatif yang bisa untuk menekan biaya pakan. Kemudian untuk menunggu momen yang baik untuk harga entok yang sesuai, teman-teman bisa bertahan menunggu momen ke depan, yaitu momen hari besar, diantaranya adalah momen Idul Fitri. Mudah-mudahan di momen tersebut harga entok akan mulai naik lagi, teman-teman, sehingga untuk para peternak entok bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Baiklah, teman-teman, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat. Salam peternak entok, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.